Allah, tabarakallah. Oh, udah nggak ada. Rebutan, rebutan. Ada apa ini? Ada apa ini? Rebutan ya. Masya Allah, padahal nggak usah rebutan ya, tapi mungkin karena ya takut nggak kebagian, jadi orang-orang pada rebutan, sampai ada yang terjatuh juga, dan bahkan banyak juga yang ngambil lebih dari satu ya, sampai jalanan pun jadi macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini masih di kota Madinah. Insya Allah sebentar lagi kita akan berbuka puasa di pelataran Masjid Nabawi bersama Kang Alman TVNI dan juga Kang Abun Kreator. Dan sebelum saya berbuka puasa, saya mau jalan-jalan dulu untuk melihat suasana sore hari di sekitaran pasar atau di sekitaran pelataran Masjid Nabawi. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan untuk semua, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan bagi yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesehatan insya Allah, atau disembuhkan insya Allah, amin ya Rabb. Dan masya Allah tabarakallah, suasana sore hari di sekitaran Masjid Nabawi, masya Allah, ini Kang Alman dan TVNI lagi mau beli surban dan juga souvenir lainnya bersama Kang Alman dan juga ditemani oleh Kang Abun Kreator. Alhamdulillah, setelah tadi dari Gua Uhud, kami ini jalan-jalan di sekitaran Masjid Nabawi, dan masya Allah tabarakallah, sebentar lagi akan sangat ramai, apalagi nanti sewaktu buka puasa di Masjid Nabawi, atau di kalau di sini berarti ini pintu 338. Dan di depan kita ada toko ini ya, toko grosir, dan juga tentunya di depan kita ada toko Sulawesi Bos Ali. Masya Allah tabarakallah. Dan di dalam itu lagi pada bercanda, dan kita akan jalan-jalan ya untuk menikmati suasana sore hari sambil menunggu buka puasa di Madinah Al Munawwarah ini. Masya Allah tabarakallah, seperti inilah suasananya. Jadi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya bersama Kang Alman dan TVNI datang ke kota Madinah ini, cuacanya sangat dingin, tapi hari ini walaupun sangat panas, tapi alhamdulillah tetap bersyukur karena sangat enak kalau kita bisa datang ke kota Madinah dan juga ke Mekah Al-Mukarramah walaupun cuaca panas ataupun dingin ekstrim. Teman-teman, sekarang kita lagi ketemu dengan salah satu keturunan sahabat Rasulullah SAW, Aisyah Abdurrahman bin Auf, sah? Nah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi when makan inta mahal? Mana mahal hadi? Kita akan lihat ke dalam ya untuk melihat. Subhanallah, ini anak ini, keturunan ini sahabat Masjid Rasulullah. Ayo. Ini Masjid Nabawi, ini name. Oke, kita langsung masuk ke dalam, dan kata beliau, beliau ini keturunan dari sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf. Oh, ini mari tempatnya. Mari sini kawan Indonesia, diskaun insyaallah. Bera, galana omega, tasbih kuka, tasbih Ansar Madinah, harga murah. Mari kawan diskaun insyaallah. Insyaallah. Ini kart. Oh, ini dikasih kartunya ya, nanti bagi teman-teman yang mau itu, kita lihat kartunya nanti. Mana kartunya? Ini card. Oh, ini kartunya. No mahal. Mari sini kawan diskaun. Murah, insyaallah ya. Dan beliau umrah, ismak name Ansari murah. Ansari murah. La, name inta. Hisham al Ansari. Hisham al Ansari. Nah. Yani al-fuk. Nasrul Abdurrahman Rahman. Ansar al Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, la syukran Muhammad. Ala sana khali kat ma'ay, okay? Jumpa lagi. Jumpa lagi insyaallah nanti. Good. Ayo, good. Halas, ayo. Kallam hadha, kallamhum. Ayo, allamhum anni ana min Ansar. Okay. Bo. Kenalan. Beliau ini keturunan dari sahabat Rasulullah Ansar Madinah, yaitu Abdurrahman bin Auf kan. Oh. Masya Allah, berkah. Dan oh, lagi ini. Ini Jaya Ansar Madinah Abdurrahman bin Auf. Keturunan langsung ya dari sahabat Rasul. Naam al-Madinah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Ya. Kakeknya. Saya Nasir.
Masya Allah, tabarakallah. Ayo enak, ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Bisa bahasa Sunda? Arabi, Mas. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ini salah satu dari keturunan sahabat Rasulullah SAW, yaitu dari Abdurrahman, sahabat Rasul, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan Masya Allah, tabarakallah, inilah suasana sore hari di sekitar pelataran Masjid Nabawi Syarif. Para jemaah yang mau berbuka puasa sudah mulai berdatangan ke daerah pelataran. Dan ini kali pertama TVNI buka puasa di Masjid Nabawi ini. Masya Allah, tabarakallah. Kasihan sebenarnya TVNI sudah sangat lemas ya. Iya, ini udah detik-detik sejam lagi ya. Insya Allah. Tetap semangat teteh, tetap semangat insya Allah. Alhamdulillah. Dan seperti inilah suasana. Dan sebentar lagi kita akan melihat para anak muda yang mau ngasih sedekah makanan dan juga minuman. Bisa kita lihat ya. Kita tinggal nunggu waktu beberapa jam lagi. Nah, ini mobil James Sierra. Nah, ini yang akan nanti dibagi-bagikan atau ditaruh di tempat berbuka puasa di sekitaran pelataran Masjid Nabawi ini. Nah, di depan kita sudah ada yang sudah berbagi makanan. Kita akan melihat ya. Oh, kasihan tuh kurmanya berjatuhan. Kita akan melihat. Nah, dan cepat habis karena banyaknya jemaah yang ngambil ini ya. Sabil, makanan dan juga minuman serta tentunya kurma Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Untuk jemaah dari Indonesia belum terlalu kelihatan banyak yang datang ke lokasi ini. Mungkin sekitar setengah jam lagi baru akan ramai di lokasi ini. Tabarakallah. Oh, udah nggak ada. Rebutan. Ada apa ini? Rebutan ya. Masya Allah. Padahal nggak usah rebutan ya, tapi mungkin karena ya takut nggak kebagian, jadi orang-orang pada rebutan. Sampai ada yang terjatuh juga. Dan bahkan banyak juga yang ngambil lebih dari satu ya. Sampai jalanan pun jadi macet. Dan kita akan melihat ini para warga yang sedang menyiapkan untuk para jemaah yang mau berbuka puasa di sekitaran Masjid Nabawi ini. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita akan tinggal nunggu orang-orang yang mau yang membagikan makanan, tentunya kurma zam-zam dan juga makanan lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini ya situasi atau suasana sore hari menjelang berbuka puasa di pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini kesempatan ya bagi kita yang mau bersedekah. Kita tinggal bawa air, bawa kurma dan juga beberapa paket makanan lainnya, tinggal dibawa ke sini dan langsung dibagi-bagikan. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa ini ya, selalu bersedekah, entah dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan sakit. Jangan pernah lupa dan jangan pernah malas untuk selalu bersedekah, saat kaya ataupun saat sedang miskin. Insya Allah, dengan bersedekah hidup kita akan lebih berkah, umur panjang, rezeki lancar dan selalu diberi kesehatan insya Allah. Dan tentunya karena sedekah ini abadi ya, saat kita meninggal sedekah jariah akan tetap berjalan pahalanya insya Allah.